الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما وهدى ونورا ورحمه وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين اللهم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم فكهنا في الدين اللهم علمنا الكتاب اللهم اصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مشرف القلوب شرف قلوبنا الى طاعتك اللهم انا نسالك الاستقامه وحسن الخاتمه اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma sfil marda minna wa min jami'il al muslimin Allahumma anjil muslimina fi Indonesia wa fi sya'iril buldanil muslimin Allahumma alaika -a'da bi'a'daika a'daika wa a'daid din Allahumma mazzikhum kullam mazzakin ya qawiyyu amatin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Saudara sekalian pagi ini kita memasuki surat yang baru surat yang kedua eh, surat yang ketiga yaitu surah atau surat ali imran Nama surat ini adalah Surat Ali Imron. Ali Imron adalah nama keluarga, keluarga dari mana Nabi Isa Al-Masih Alaihi Salam lahir ke dunia ini. Jadi, Ali Imron nanti punya anak perempuan, Pak Imron ini, keluarga Imron ini punya anak perempuan, namanya Maryam. Ya, betul ya. Kemudian Maryam nanti akan melahirkan Nabi Isa Al-Masih. Perawan, perawan Maryam tapi punya anak namanya Isa Al-Masih alaihi salam. Ada ceritanya di sini nanti. Jadi saudara sekalian surat ini dibuka oleh Allah dengan pernyataan Alif Lam Mim Wallahu a'lamu bimuradih Hanya Allah yang tahu dengan maksudnya Allahu la ilaha hayyul qayyum Allah itu tidak ada sesembahan kecuali dia Dialah al hayyu Dialah yang maha hidup Al-Qayyum Dialah yang mengatur segala urusan Dialah yang tegak mengatur segala urusan Jadi Allah memperkenalkan dirinya terlebih dahulu melalui surat ini. Ya, dengan membuka seperti surat Al-Baqarah diawali dengan Alif Lam Mim. Maksudnya dari huruf-huruf hijaiyah, potongan huruf-huruf hijaiyah Alif, Lam, Mim dan lain-lain terwujudlah tertulislah Al-Qur'an yang 30 juz ini. Ya, jadi itulah Al-Qur'an ya tersusun dari huruf-huruf hijaiyah Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada Tuhan lain yang layak dan patut disembah kecuali Allah. Dia adalah Al-Hayyu. Allah itu maha hidup. Artinya Allah itu hidup terus. Tidak pernah mati. Tidak pernah siup. Tidak pernah pinsan. Nih loh penjelasan dari tafsir. Ini ya. Allah la ilaha illa al hayyul qayyum. Ini tafsir Ibnu Abi Zamnin. Ini ulama yang lahirnya di mana nih? Nah, ini ulama ini penulisnya namanya Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Isa bin Muhammad Al-Marwi al, -marwi al apa ini? Biri dia ya, Al Al-Ma'ruf yang dikenal bi Ibni Abi Zamanin atau ya Zamanin ya. Ibnu Abi Zamanin Al-Maliki Dia mazhabnya mazhab Maliki Bukan mazhab Syafi'i Dia wafatnya tahun 399 Hijriah Jadi lebih tua eh Lebih muda daripada Ibnu Jarir Jadi tahun 399 Hijriah ini wafatnya ini Tahun itu dia sudah menulis penjelasan-penjelasan Al-Quran ini. Nah di sini. Allah itu adalah Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Hayyu maksudnya Al-Ladhi la mutu Allah itu adalah yang tidak pernah mati. Jadi Tuhan Allah itu nggak pernah mati, Pak. Itu menurut keyakinan Islam. Kalau keyakinan orang lain beda ya terserah aja. Jadi Tuhan itu tidak bisa mati. Kalau mati ya bukan Tuhan lah, hantu. Ya. Jadi, saudara, ini keyakinan Al-Quran, keyakinan Islam yang disampaikan, diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada manusia seluruhnya bagi yang mau menerima ajaran ini. Kemudian Al-Qayyum, Dia yang Maha Mengatur, Dia yang Tegak, ya, Al-Qayyum yang selalu Tegak, di sini diartikan Al-Qaim, Al menurut tafsir Hasan Al-Basri, yakni Al-Qaim. Allah itu al qayyum maksudnya al yang selalu tegak ala kulli nafsin atas segala jiwa segala sesuatu yang bernyawa bikas biha ya dengan usahanya hatta yujjiha bihi ya sampai nanti Allah akan membalas membalas kepada jiwa tadi dengan pembalasannya maksudnya maksudnya Allah itu mengatur segala urusan manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat nanti itu semuanya ada dalam pengaturan Allah. Itu itulah Allah ya. Kemudian nazala <tuh> alaikal Babil haqqo. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Muhammad alkitab. Alkitab ini sini maksudnya Al-Qur'an. Ini bukan alkitab yang lain ya. Ini bunyi ayatnya. Nazala alaikal kitab. Dialah yang telah menurunkan kepadamu alkitab maksudnya Al-Qur'an bil haqqi dengan kebenaran maksudnya Al-Qur'an itu turun dengan membawa kebenaran musaddiqan lima baina yadai Al-Qur'an itu turun membenarkan lima kepada apa yang baina yadaihi ada di hadapannya yang turun terlebih dahulu apa itu yang turun lebih dahulu dari Al-Quran yakni At-Tauratu wal-Injilu kitab Taurat dan kitab Injil yang turun lebih dulu daripada Al-Quran Al-Quran itu ajarannya membenarkan ajaran Injil membenarkan ajaran Taurat membenarkan ajaran Injilnya Nabi Isa Al-Masih membenarkan ajaran Tauratnya Nabi Musa alaihi salam wa anzalat tawrat wal injil Allah yang menurunkan Al-Qur'an wa anzal dan dia Allah juga yang menurunkan at-taurat kitab Taurat wal injil dan kitab Injil Jadi saudara inilah pernyataan dalam ajaran Islam melalui Al-Qur'an Allah memberitahu kepada kita semua bahwa Al-Qur'an, Injil dan Taurat semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Ini ayatnya. Kemudian pada ayat yang keempat, Taurat dan Injil Allah turunkan min qablu sebelumnya min dari qablu sebelum itu. Maksudnya sebelum Al-Qur'an Allah sudah menurunkan Taurat dan Injil. Jadi min, min koblu, tafsirnya penjelasannya min, sebelumnya sebelum apa yakni min qurani sebelum turunnya Al-Qur'an Allah sudah menurunkan Taurat dan Injil. Nah, Taurat dan Injil itu dinyatakan oleh Allah hudal sebagai petunjuk bagi manusia ya yakni Anzalah hadhil kutub Ya Allah menurunkan kitab-kitab ini, kitab Taurat, Injil dan Al-Qur'an jami'an semuanya hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia gitu. Wa dan Allah juga yang menurunkan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Menurut tafsirnya Qatadah ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang ahli Al-Qur'an yang diajari oleh Nabi langsung. Abdullah bin Mas'ud, ini muridnya. Yang dimaksud dengan al-furqan itu adalah ilmu yang farraqallahu fil kitabi dengan ilmu itu, dengan ilmu yang ada dalam Alkitab dalam al-furqan itu Allah apa namanya? Allah membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Jadi saudara, kalau kita diberi oleh Allah sudah diberi oleh Allah ilmu yang namanya al-furqon itu kita bisa tahu ini benar apa salah ini hak apa batil nah kalau orang sudah enggak tahu lagi enggak ya, punya al-furqon ya dia enggak tahu lagi mana yang benar mana yang salah yang berjalan tuh pikirannya bukan lagi ilmu yang diberi oleh Allah ya, saya agak terkejut agak terkejut-kejut dan terkaget-kaget di malam saya membaca tadi malam atau tadi waktu sahur ya saya bangun jam satu malam itu pak tenguk tenguk bingung aku mau apain ini terus ya ya dengerin Quran saja ngaji. Jadi baca tulisan ada seorang profesor terkenal terkenal seluruh Indonesia tahu orang itu tapi aku nggak mau nyebut namanya kode etik jurnalistik. <laughs> ya. Dia mengatakan. Para ustadz itu jangan lagi mengajarkan masalah akidah, karena itu akan mem, itu bibit terorisme katanya. Lelah, piye sampaian Pak. Nah manusia itu Pak bisa masuk surga atau tidak masuk surga, dia masuk surga atau masuk neraka tergantung akidahnya kok. Akidahnya salah kekal di neraka. Akidahnya benar ke, kekal di surga itu. Ajaran Islam itu terdiri dari tiga bagian besar: akhlak, akidah, akhlak, ibadah, atau apa namanya syariat. Nah, gitu ya. Akidah ini nomor satu. Akidahnya salah. Finar, kholidina fihi fiha abada. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Akhlak kalau dilanggar, melanggar aturan akhlak, orang juga bisa masuk neraka karena akhlaknya jelek ya bisa masuk neraka tapi tidak selama lamanya nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari dalam neraka demikian juga syariat kita hidup nggak pakai syariat Islam ini di Indonesia ini nggak pakai syariat Islam karena orang-orang Islam di Indonesia nggak mau ya maunya pakai syariat nggak tahu tuh syariat apa namanya pokoknya bukan syariat Islam ya jadi berdosa semuanya ini orang Islam se Indonesia ini semuanya berdosa orang Muslim orang Muslim kok nggak mau pakai syariat ya. akan masuk neraka juga kecuali yang dikecualikan oleh Allah kecuali yang dikecualikan semoga, semoga kita termasuk yang dikecualikan itu aja ya karena apa karena kita tahu bahwa orang hidup sebagai muslim harus pakai syariat Islam seperti kita loh itu mau menikah kita sebagai orang muslim menikah pakai aturan Islam pakai cara Islam itu namanya syariat Islam Pak kita mengubur jenazah Bagaimana cara mengubur jenazah menurut Islam? Itu yang kita jalani selama ini itu syariat Islam itu. Masa mau dihapus? Ya, kita menikah pakai syariat Islam, kita mengubur jenazah pakai syariat Islam, kita pergi haji pakai umroh, itu syariat Islam itu. Puasa Ramadan ini loh, ini pakai kita sedang menjalankan syariat Islam ini. Ya. Jadi nggak bisa saya lihat Islam mau ditiadakan tidak bisa. Tidak berhak manusia meniadakan. Kamu punya pangkat apa sih kok mau menyaingi Allah? Ya Allah tuh pangkatnya jauh di atas jenderal bintang lima sekalipun. Ya. Jadi saudara, manusia itu kalau sudah dicabut oleh Allah ilmunya ampeh sudah. Jadi bodoh dia. Ya. Nah kita jangan begitu ya. Ini Allah berfirman, Taurat, Injil, Al-Qur'an semuanya berasal dari Allah. Lalu Allah bilang, "Innal kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mengingkari biayatillah kepada ayat-ayat Allah, baik Taurat, Injil maupun Al-Qur'an, ya, tak, tak kafir kepada ayat-ayat Allah, baik yang terdapat dalam Taurat maupun yang terdapat dalam Injil maupun yang terdapat dalam Al-Qur'an sama saja." Itu artinya yakni kafir bidinillah kepada agama Allah. Karena karena agamanya Allah Islam. Agamanya Allah itu Islam. Nanti di dalam surat ini diterangkan. Agamanya Allah itu Islam, kita semua disuruh beragama seperti agamanya Allah. Ya. Nah, in Al-Qur'an mengajarkan ajaran Islam. Injil juga mengajarkan ajaran Islam. Taurat juga mengajarkan ajaran Islam. Kok begitu? Iya, karena di dalam Taurat kita diajari untuk menyembah hanya satu Tuhan saja, dan kita disuruh berserah diri pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepasrahan manusia, penyerahan diri seorang manusia secara total kepada Allah, itu yang namanya Islam. Gitu loh, jadi orang yang sudah Islam, yang sudah Muslim, orang yang sudah masuk ke dalam Islam atau dia sudah menjadi muslim itu artinya orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya, terserah mau diapain oleh Allah dia nurut. Itu orang yang Islam namanya. Makanya agamanya Allah adalah agama Islam yang diajarkan oleh Allah melalui Taurat pada zaman Nabi Musa dan melalui Injil pada zaman Nabi Isa dan melalui Al-Quran yang terakhir kitab suci Allah yang terakhir turun adalah Al-Quran yang Allah mengajari manusia ajaran Islam melalui Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wallahu azizun haq Wallahu azizun dan Allah itu maha perkasa maha perkasa fi nikmatihi dalam menyiksa <tuh transcript> dalam penyiksaannya dalam dalam hukumannya jadi kalau Allah mau menghukum siapa saja nggak ada yang kebal hukum di hadapan Allah dia bisa menghukum siapa saja mau itu Kiai kah mau Habib kah kalau melanggar aturan Allah ya dihukum oleh Allah mau Ustadz kah atau orang biasa kah melanggar aturan Allah ya dihukum oleh Allah itu Allah tuh begitu maha perkasa ya dalam meng menghukum makhluknya yang tidak taat kepadanya dan Allah itu zuntikom zu yang mempunyai intikom intikom itu siksaan Allah mempunyai siksaan siksaannya yang yang di neraka sana ya kemudian ayat yang keenam Allah berbicara tentang pembentukan wajah manusia kita dibentuk oleh Allah wajah kita ini yang melukis itu Allah jadi wajahku ini konon katanya seperti ibuku aku ini wajahku seperti wajah ibuku ya ada, ada saudaraku wajahnya seperti wajah bapak. Nah, sampai juga begitu. Sampai ini wajahnya mirip bapaknya apa mirip ibunya? Ya, ada yang tidak mirip bapaknya, mirip ibunya, terus mirip siapa? Mirip mbahnya mungkin. Nah, mbahnya juga enggak ada. Wah, ini. Enggak tahu dah kalau udah begitu, okay. Dah, ini ayat yang ke-6. Ayat yang ke Allah berfirman, ya, Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran itu. Darinya dari Al-Quran itu ada ayatun muhkamatun. Ada ayat-ayat yang muhkamat. Jadi Al-Quran itu berisi ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat muhkamat artinya ayat-ayat yang ditetapkan, yang dihukumkan, yang di yang yang pasti, yang jelas. Nah, kalau dalam kamus diartikan apa di sini nih? Hah? Yang diartikan yang jelas ya. Jadi dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran itu Yang dari Al-Quran itu terdapat di dalamnya ayat-ayat muhkamat Ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas Yang gak usah pakai tafsir, begitu dibaca orang udah ngerti, paham Tapi ada ayat-ayat yang bukan seperti itu Nah ayat-ayat Muhammad ini Allah mengatakannya Hunna umul kitab Itulah mereka ayat-ayat Muhammad tadi adalah umul kitab Induknya Alkitab, induknya Al-Quran Wa Sedangkan yang lainnya Ayat-ayat Al-Quran yang lainnya Ada yang mutasyabihat Ayat-ayat yang mutasyabihat sahabat itu ada yang tidak jelas. Seperti contohnya alif lam mim. Apa artinya? Enggak jelas. Enggak ada penjelasannya. Dalam Al-Qur'an sendiri enggak ada penjelasannya. Ya. Atau yasin. Apa artinya? Enggak ada yang tahu yang benar artinya kecuali Allah. Atau Kof. Nah, atau nun wal kolami wama nun itu artinya apa itu ayat mutasyabihat. Ya, dan sebagainya ya jadi Al-Quran itu ada mengandung ayat-ayat mukamat yang diwajibkan untuk kita ketahui yang diwajibkan untuk diketahui oleh kita sebagai umat Islam hanya ayat-ayat yang mukamat saja itu menurut hadis dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan ala ilmu salah satu ilmu itu cuma tiga. Ilmu cuma ada tiga macam. Yang pertama ayatun muhkamatun ayat-ayat yang jelas ayat-ayat Al Quran itu ilmu yang kamu semua harus mempelajarinya harus tahu. Yang kedua wasunnatun ko dan sunnah yang tegak hadis-hadis yang sahih kamu semua harus tahu yang ketiga faridhatun adilatun dan ilmu pembagian harta warisan yang adil. Bagaimana cara membagi, membagi harta warisan yang adil itu kamu harus tahu. Nah lalu Nabi mengatakan wama siwa wa dan apa saja maksudnya ilmu apa saja siwa selain dalika tiga itu tadi fadlun maka itu hanyalah tambahan hanyalah kelebihan tambahan kalau dulu guru saya menerangkannya orang yang mengerti tiga macam ilmu itu kalau ilmu itu diibaratkan ibaratkan pakaian maka orang yang punya punya tiga macam ilmu tadi adalah orang yang berpakaian yang sempurna. Tertutup seluruh aurat yang seharusnya ditutup. Orang sudah pakai pakaian sempurna, tertutup auratnya udah. Itu dia, sudah paham ilmu yang tiga tadi. Nah, ilmu yang lainnya apakah itu ilmu kedokteran seperti yang saya pelajari ada ilmu hukum seperti sebagian dari saudara ada yang sarjana hukum ilmu sosial politik ada di antara saudara yang sarjana sosial politik ya ada yang ahli komputer sarjana komputer ada yang sarjana teknik ada yang sarjana kimia ada yang sarjana uh, pendidikan ya S.Pd itu sarjana pendidikan ada SHI sarjana hukum Islam ada apalagi SE sarjana ekonomi, SH sarjana hukum, SAG sarjana agama dan sebagainya, itu semuanya hanyalah tambahan saja. Tidak ada itu enggak apa-apa. Ada lebih baik. Tambahan itu aksesori kalau mobil itu aksesori, Pak. Sampai beli mobil dari pabrik ya, siapa yang baru beli mobil ini? Enggak ada ya. Nah, Orang baru mobil ini, ini mumpung lagi gratis pak, bbm nya ya, murah, katanya murah, murah tapi kalau nggak ada duit ya mahal pak. murah murah apa? Murah kan bagi yang punya duit, ya. Kalau nggak punya duit, walaupun harganya BBM-nya nol, Pak, apa namanya, keangsuran pertama dihilangkan ya tetap aja itu mahal. Ya, jadi saudara ibarat mobil kalau kita beli dari dari dealer mobil baru ini itu ya belum ada apa-apanya tapi sudah bisa dipakai dijalankan dimanfaatkan bisa saudara kepingin mobil ini bagus loh kalau dikasih itu loh seperti ada mobil yang lewat dikasih variasi nah dikasih variasi tadinya kacanya itu kalau kita buka hujan itu wah air masuk ke dalam Nah supaya tidak kehujanan dibelikan variasi apa itu pelindung hujan itu loh. Yang apa namanya? Ya yes, itu apa namanya aku nggak ngerti itu pokoknya gitu. Ya nanti di tempat apa namanya pintu keluar itu ada untuk injek kaki itu dipasang. Nah tadinya nggak ada sampai pasangi untuk injek kaki biar kalau nyerempet yang keserempet itunya dulu bukan bodinya mobil ya kalau keserempet-serempet apa gitu tapi juga ada gunanya untuk naik ke mobil ya habis itu nanti depannya dikasih bumper lagi pelindung ah, kap mobilnya di belakang juga dikasih ada dikasih sensor dikasih bunyi tik 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 gitu ya kalau kalau mau buka kunci dari jauh tik tik nah alarm ya. kasih alarm dan sebagainya itu semuanya aksesori ada lebih baik enggak enggak apa-apa Demikian juga ilmu yang tiga tadi. Kalau setiap kita orang Islam ini, anak-anak kita yang kita didik, ini mereka sudah paham tiga ilmu itu sudah cukup. Apalagi ditambah selain tapak diajari agama yang terdiri tiga macam ilmu tadi itu, ya tiga macam ilmu kita sekolahkan, kita kuliahkan dia di fakultas kedokteran dia jadi dokter, dokter yang baik. Kemudian di dari di fakultas teknik ahli kapal selam, oh, dia jadi profesor ahli kapal selam yang baik, yang jujur. Lalu ngomong, saya mengundurkan diri, saya tidak mau menjadi kepala pal lagi, saya nggak mau direktur pal, PT pal. PT Penggalangan, eh apa? Pal itu singkatan apa? Anu pembuatan kapal laut itu loh, apa? Ah lali aku, jam lupa saya namanya ya. Direktur Pal mengundurkan diri, malu dia. Kenapa sampai ada kapal selam sampai sampai rusak, sampai, sampai eh, kehilang gitu tuh, malu dia, mundur. Nah. Ya, itu kalau orang kalau dia paham yang tiga macam ilmu itu tadi, kalau kemudian dia menjadi sarjana teknik, dia akan menjadi sarjana teknik yang baik. Kalau dia jadi polisi akan jadi polisi yang baik. Kalau dia jadi tentara akan jadi tentara yang baik. Kalau jadi pegawai akan jadi pegawai yang baik. Kalau jadi anggota dewan yang terhormat, dia akan menjadi anggota dewan yang benar-benar terhormat, bukan cuma slogannya saja. Anggota yang terhormat tapi kalau ngomong, aduh mulutnya tuh kayak aduh ngomongin orang tuh, aduh masya Allah, nggak begitu. Kalau dia jadi presiden, oh presiden yang baik, baik dan baik, baik baik betul 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 baik 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 betul atau betul betul baik itu, nggak tahu ya. <gifat> ya, kalau dia jadi apa saja, jadi pedagang juga pedagang yang baik, jadi nelayan juga nelayan yang baik dan seterusnya, jadi guru juga guru yang baik. Ya itu itu ilmu yang muhkamat. Ilmu apa saja yang selain Al-Quran fahuwa fadlun, itu hanya tambahan saja. Maka oleh karena itu, didiklah anak-anak kita, didiklah diri kita sendiri dan cucu-cucu kita dengan tiga ilmu itu yang utama. Mereka harus paham Al-Quran, harus paham hadis, harus paham syariat. Nah gitu. Lalu kemudian Allah berfirman tentang adanya manusia yang dia tidak tidak mau mempelajari yang muhkamat. Dia sibuk mencari hanya mempelajari ayat mempelajari ayat-ayat mutasabihat. Di otak adik. Kok surat namanya Al-Hadid ya. Kenapa ya namanya Al-Hadid? Coba ya cari-cari. Yang dibahas itu padahal Allah nggak nyuruh bahas itu. Allah itu menyuruh bahas ayat yang muhkam-muhkamat aja. Seperti perintah puasa, itu ayat Muhammad Perintah salat, itu ayat ayat Perintah so -so apa? Haji itu ayat Muhammad Perintah berbuat baik kepada dua orang tua, itu ayat Muhammad dan seterusnya, ya. Jadi perintah-perintah dan -perintah larangan-larangan dalam Al-Qur'an Al yang jelas itu ayat-ayat yang muhkam. Nah kemudian pada ayat yang ke-8 ya pada ayat yang ke-8 Allah berbicara tentang doanya orang-orang yang beriman ayat 8 dan 9 ini doa yang sering dibaca oleh para khotib ketika mereka memimpin khotbah Jumat ya doa yang sering dibaca juga oleh Rasulullah SAW. Rabbana wahai <tuh> Rob kami wahai Tuhan kami la tuzir tuzir roin roin kalau nak Pakai roinnya itu basah, roin seperti guruku kalau mengajari baca koin tuh. Gitu. Tapi ada yang kering, roin roin koi, koi, magdu itu roin yang kering kalau roin yang basah. Mar itu koi, jadi la rabbana wahai rabb kami wahai Tuhan kami la tuzir janganlah engkau menyimpangkan kulubana hati kami ba'da sesudah il Ketika engkau telah memberi petunjuk kepada kami, maksudnya ya Tuhan kami, janganlah engkau menyimpangkan hati kami menjadi sesat sesudah engkau memberi petunjuk kepada hati kami. Itu doa meminta jangan disesatkan. Karena manusia itu bisa sesat, Pak. Hari ini dia baik, besok dia bisa berubah. Manusia itu bisa kayak begitu. Siapapun termasuk kita semua ini bisa berubah. Nah supaya tidak berubah Kalau berubahnya dari tidak baik menjadi baik itu bagus ya. Berubahnya dari nggak ngaji menjadi ngaji bagus Dari nggak sholat menjadi sholat itu bagus Dari medit sekakar apa, pengasit menjadi bermawan oh itu bagus Tapi kalau sebaliknya ini celaka ini celaka ini yang kita doakan sini minta kepada Allah jangan disimpangkan sesudah diberi petunjuk. Kemudian wahablana dan berilah kepada kami Wah artinya dan hab ini fiil amr berilah ya berilah lana kepada kami ya Allah min dari ladungka hadapanmu dari sisimu, dari hadapanmu yang enak ya. Berikanlah kepada kami dari hadapanmu ya Allah. Berilah apa? Rahmah, belas kasih. Kami mohon kepadamu ya Allah, belas kasihmu. Belas kasih itu apa sih? Belas kasih itu rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat adalah sesuatu yang akan membuat manusia bisa masuk surga. Jadi, manusia nanti akan masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal perbuatannya, bukan karena amalannya semata-mata. Bukan, walaupun ada ayat yang mengatakan, "Itulah surga yang dia akan diwariskannya kepada kalian karena amal perbuatan kalian." Betul, ada ayat yang berbunyi begitu bahwa surga akan diwariskan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Ya, karena amalan mereka. Karena mereka beramal dengan amalan penghuni surga, lalu dia masuk surga. Tetapi dia masuk surganya tadi itu sebetulnya bukan karena amal perbuatannya. Tapi dia beramal dengan amalan penghuni surga, lalu Allah melihat ini anak ini baik ini, ini orang ini baik dia, amalannya baik, dia beramal dengan amal yang baik-baik terus. Ini amalan penghuni surga ini, tapi setelah dicek gitu nilainya loh, nilainya kok kurang ini. Untuk masuk surga ini kurang, masuk surga itu nilainya 10, dia cuma 9,9, kurang. Kurang 0,1. Allah kasih Enggak apa-apa. Jangankan cuma kurang 0,1. Nilai kamu cuma satu dalam amalannya. Untuk masuk surga masih kurang 9. Tapi kalau Allah memberi rahmatnya, masuk surga sampean. Apa enggak eh, enak itu loh Pak? Makanya kita hidup ini untuk mencari rahmat Allah untuk mencari rahmatnya Allah. Itulah perlunya kita berdoa dengan doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka sesungguhnya Engkau ya Allah, anta engka alwah yang Maha Pemberi. Nih Pak ya. Jadi di sini tak dalam tafsir diterangkan Robbana la ayat dan seterusnya ayat menurut ahli tafsir Hasan al Basri haza doaun ini adalah doa amarullahul mu'minin Allah memerintahkan orang-orang beriman berdoa dengan doa ini. uh oh, kita harus hafal nih pak kalau belum hafal jadi catat nanti kalau mau berdoa nyontek. Aku bacanya nggak bisa. Ah sekarang ada kok yang pakai Latinnya itu jadi dibaca Latinnya. Rabbana la tuzi ada kok. Nggak apa-apa orang lagi belajar. Yang penting mau. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Gak usah malu ya. Nah itu ayat yang ke sembilan. Kemudian ayat yang ke sepuluh Allah bercerita nih tentang orang kafir sekarang. Innaladina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir-kafir itu -kafir, wahai Muhammad baik yang kafir kepada Al-Quran maupun yang kafir kepada Injil maupun yang kafir kepada Taurat sama saja mereka lanturnia tidak akan menolong terhadap mereka ya tidak akan berguna terhadap mereka apa yang tidak berguna amwaluhum harta benda mereka Biasanya kenapa Allah menyebut Orang kafir itu tidak akan tertolong oleh hartanya Karena kebanyakan orang kafir itu Membanggakan hartanya Ya, Kebanyakan manusia itu Yang dia banggakan itu hartanya Kalau sudah hartanya banyak Ya oh sudah Ngaji, ayo ngaji yuk Ngapain ngaji Ngaji, ngaji itu gak bikin dapat duit kok Malah keluar duit aku dimintai Pak Sugeng sana suruh sedekah buka bersama buka, buka bersama apa itu bayar buka bersama habis lama-lama duitku ya sudah nggak mau juga nggak apa-apa kok masih ada orang-orang ini kecil-kecil gini masih mau ngasih walaupun 5000 ribu 10 ribu masih mau ini. ini ya jadi orang ngaji saudara nggak ngerti sih kelihatannya uang saudara itu hilang kelihatannya itu tidak hilang itu abadi itu ini loh saya kasih lihat nih. Nah, saya kemarin mau kasih lihat kelupaan. Saya kasih tunjuk, -tunjuk ini sekarang. Di dalam surat yang namanya surat At-Takatsur. Nah, surat 102. Ini namanya surat At-Takatsur. Nih. ya, surat At-Takatsur. Tafsiru surati al hakumut Takatsur. Ini adalah tafsir surat al hakumut Takatsur wahia makiyatun. dan dia adalah surat makiyah kulluha semuanya ya semuanya surat makiyah Bismillahirrahmanirrahim hanya tadi terdiri delapan ayat ayat yang pertama Alhaqumutakasur tapi di tafsir ini nggak ada kita harus buka tafsir yang lain tafsir Ibnu Katsir kita buka kan tafsir Ibnu Katsir nah ini dia nih ini sama dengan tadi tafsir itu juga ini ya di sini dalam tafsir Ibnu Katsir ini beliau menuliskannya begini ya. Nih. Tafsiru suratit takatsuri. Tafsir surat At-Takatsur. Wa hiya makiyatun dan dia adalah surat makiyah turunnya di Mekah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur. Nah, ya, kan sering dibaca kalau terawih kan ini kan? Ya. Al-Hakum telah melalaikan kepada kalian, manusia, atas kasur. berbanyak banyakan berlomba-lomba berbanyak-banyakan, hatta zurtumul makobir, hatta sampai zurtum kalian ziarah al-makobiro ke kubur-kubur itu. Maksudnya, makna ayat ini begini, Pak. Ya ta'ala Kata Ibnu Qasir Allah ta'ala berfirman Saholakum telah melalaikan Telah menyibukkan kepada kalian Wahai manusia Apa yang menyibukkan manusia Manusia itu rata-rata Kebanyakannya disibukkan oleh apa Coba Coba kalau saudara mau mau merenung sedikit Mau berpikir Merenung gini loh pak Tapi jangan tidur Tampen merenung tapi tidur deh ini. tidur itu. Nah. Hah? <laughs> Jadi coba merenung sebentar aja. Kalau ada orang, Pak. Mestinya seharusnya kalau dia muslim dan dia berpegang teguh dengan Islam dan dia berusaha untuk menjadi orang yang beriman setelah muslim dia mungkin menjadi orang yang mukmin. Orang yang mukmin adalah orang yang mengamalkan ajaran Islam. Ajaran Islam menyuruh dia sholat. Dan sholat yang paling utama, paling besar pahalanya, sholat subuh dan sholat asar. Kenapa? Karena pada sholat subuh, itu waktu yang paling nyaman untuk guring. Tapi Allah mau Allah mengajak. Ya, di dalam hadis yang lain, ada tiga. Sholat yang paling utama, sholat subuh sama sholat isya. Asar tambahannya. Ya, Uh, sholat subuh siapa yang mengerjakan sholat subuh di masjid dalam keadaan berjamaah pahalanya seperti dia mendapat pahala seperti sholat tahajud semalam suntuk kalau dia sholat isya berjamaah di masjid dia mendapat pahala seperti sholat tahajud separuh malam 4 jam sholat tahajud Duh. tapi kalau ada orang dia tidak kelihatan di masjid mungkin tidak pernah kelihatan di masjid. Kenapa? Bukannya tidak sholat, sholat dia, tapi di rumah. Lo apa nggak boleh? Boleh. Tapi pahalanya cuma satu. Lah kamu kalau sholat di masjid 27 kali lipat. Jadi kalau pahala kamu di di rumah itu serak 10 karena nilainya sholat kamu 10 sempurna di masjid 270 nilaimu Oh, banyak kan? Tapi kenapa ada orang harusnya bisa ke masjid dia tidak pernah ke masjid? Kenapa ada orang yang seharusnya dia mampu hanya datang ke masjid ini misalnya atau ke masjid-masjid yang lainnya untuk mendengarkan penjelasan tentang Al-Qur'an, tentang hadis-hadis Nabi? Kenapa sampai ada yang tidak bisa? Pasti karena urusan yang lain. Dan rata-rata -rata adalah hubbud dunia. Saholakum telah men, telah menyibukkan kepada kalian cinta kepada dunia kamu masih cinta kepada dunia wanaimuha dan cinta kepada kenikmatan dunia wajahro dan cinta kepada keindahan dunia akhirnya sibuk antolabil akhirati dari mencari akhirat wabtiho iha dan menginginkan akhirat. Nah, ini makna dari al-hakumutakasur telah melalaikan kepada kalian berlomba-lomba berbanyak-banyakan. Jadi orang-orang karena sibuk ber berlomba-lomba supaya banyak bertambah banyak duitnya tambah banyak, pendukungnya tambah banyak, ya pembelanya tambah banyak. Dia kerja cari dukungan sambil kadang-kadang nipu. Nah, ya. Aku pinjam KTP-nya. Untuk apa? Oh sudahlah, nanti kamu dapat duit, tenang aja sini pinjam, nah, beres. kau tahu udah dikumpulkan sekian ribu, nggak jadi dikasih duit pak ya? Ya, ini, ini orangnya ini nggak dikasih duit, sarik-sarik dia, itu, itu tandanya nggak ikhlas e dia. Bercanda aja ya, jangan marah ya, jangan marah. Jadi saudara. Telah melalaikan kepada kalian manusia berlomba-lomba berbanyak-banyakkan harta harta zurtumul makobir sampai masuk ke dalam kubur, maksudnya sampai dia mati baru berhenti berhenti berlomba-lomba mati kok, oh, udah mati ya udah ini loh ini tafsirnya nih tafsir dari Rasulullah sendiri nih ya, kalau telah bersabda Rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam Ini tafsir Al-Quran langsung oleh Nabi sendiri al Telah melalaikan kepada kalian berbanyak-banyakan Melalaikan anitaati dari mentaati Allah Harusnya sholat subuh tapi dia nggak sholat Harusnya ngaji tapi dia nggak ngaji Dia sibuk dengan kehidupan dunianya Dia sibuk dengan dunianya Ya dunianya ya dunianya sedang dia hadapi sekarang apa yang sedang dia senengin apa? Bisa dunia bulu tangkis, bisa dunia sepak bola, bisa dunia artis, bisa dunia dunia kan banyak macam pak. Bisa dunia politik, bisa dunia ekonomi, bisa dunia apalah macam-macam. Ya, ada sedang sibuk di situ. Ya, sibuk ya, sampai lalai, lalai mentaati Allah. Hatta zurutumul makobir sampai dia menziarai kuburan-kuburan. Maksudnya hatta tiakumul maut sampai datang kepada dia kematian. Nah, ketika sudah mati baru menyesal dia. Wa Al Hasan Al Basri, ya ahli tafsir Hasan Al Basri mengatakan Al takasur Ini tafsir dari dari Tabiin. Telah melalaikan kepada kalian wahai manusia berbanyak banyakan berbanyak banyakan apa? Fil amwal wal aulat berbanyak banyakan dalam soal harta benda dan dalam soal pendukung. Ini ya sekarang sudah orang sudah mulai cari dukungan ini. Nah, untuk apa? 2024, 2024 tuh loh masih lama pak. Orang mulai kerja sekarang ini, cari dukungan. Karena apa? Karena memang yang dia ingini itu, yang dia ingini itu dunia. Nah kalau orang beriman enggak, orang beriman itu sibuk beribadah kepada Allah, sibuk cari pahala. Mana ada kesempatan berpahala? Dia maju dulu di paling duluan. Ini mau ada apa ini? Ini Ustadz. eh apa Ustad? Saya baru mau baru ngomong, e, insya Allah nanti Idul Fitri ini karena kita nggak mudik nggak boleh mudik, jadi kita hadirah sendiri. Ya hadirah itu biasanya isinya adalah Salat Idul Fitri, kemudian silaturahmi, kemudian makan-makan. Nah kebiasaan kami dengan guru kami dulu di sana di Solo itu kalau hadirah Idul Fitri Beliau menyuruh menyediakan makanan. Kasih orang-orang yang gak pernah makan itu, gak pernah makan enak, kasih makan enak, sekali-sekali. Hari raya, kamu dapat pahala besar, menyenangkan hati orang. Ada hadisnya, aduh saya lupa, bacakan lagi. Menyenangkan hati orang itu, pahalanya gede, Pak. Apalagi yang saudara senangkan tuh orang tuanya, uh, gede banget itu. Apalagi yang saudara senangkan tuh anak sampean, cucu sampean, istri sampean, gede itu pahalanya, Pak. Tapi kadang-kadang orang tuh kebalik Yang disenangkan orang lain Anaknya nggak diurusin Atau kurang diperhatiin nah, Apa namanya Ibunya, bapaknya kurang diperhatikan nggak pernah diurus Tapi orang lain diurusin sama dia Padahal Allah menyuruh mulai dari orang tuamu dulu Kerabatmu baru yang lain-lain Ini orang sering begitu kan Makanya dia mengatakan Khairukum, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli itu nabi bilang begitu khairukum orang yang terbaik di antara kalian semua ini adalah khairukum li ahlihi orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya wa ana dan aku aku nabi bukan aku yang ngomong ini wa ana dan aku khairukum li ahli aku yang terbaik di antara kalian semua kepada keluargaku itu nabi konsisten Nabi ngomong begitu tapi beliau konsekuen dan konsisten dengan ucapannya itu. Beliau itu Pak kalau di rumah seperti waktunya itu untuk istri dan anak-anaknya, untuk keluarganya dan untuk ibadah. Eh, sepertiganya untuk ibadah, sepertiganya untuk keluarganya, sepertiganya untuk masyarakat. Itu Nabi Muhammad SAW. Persis kayak Nabi Dawud AS. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi ya, di rumah anak-anak istrinya diurusi. Aku belum bisa seperti itu Pak. Di rumah itu aku ya cuci piring kadang-kadang aja. Dulu waktu aku masih anak-anak, ya masih SD kelas 5, masih SMP kelas 1 sampai kelas 3, aku tukang cuci piring, tukang ngepel, tukang setrika, tukang punya orang serumah. Itu yang ngerjain aku sendiri. Padahal aku masih kelas 5 SD. Oh sama? Ya, ya sudah. Jadi gitu. Mak. Coba sekarang kita lihat anak kita yang kelas 5 SD, yang SMP, mana ada yang, ada yang begitu? Yang salah di mana nih? Yang salah nih. Yang salah gurunya apa? Bapaknya apa? Ibunya? Orang tuanya salah. Dulu kami pak waktu kecil, -kecil pak diajari kerja. Aku mau main itu hampir gak ada waktu untuk main. Aku sebenarnya kepengen main-main bola, main basket, apa gitu. Aku gak bisa main basket gak bisa aku. Ya bisa tapi kalah-kalah terus kalau masukkan juga bisa kalah sama si siapa itu anaknya pak Wahid siapa ini. Asmi itu jago basket itu, ya. aku itu masukkan bola basket itu nggak masuk masukin gimana caranya sih? Gini loh pak, gini loh mas, ya gini gini tapi kok enggak masuk masuk? Ya namanya kamu belum pinter ya enggak bisa. Ya. Jadi saudara, saudara, saudara apa namanya? Uh, apa namanya saudara yang terbaik di antara kita adalah yang paling baik kepada keluarganya. Seperti Nabi Muhammad SAW itu mendahulukan keluarganya dulu, baru orang lain. Sedekah kepada keluarganya dulu, baru kepada orang lain. Gitu, jangan dibalik sama orang lain baiknya semua ditraktir semua teman-temannya. Tapi anaknya sendiri nggak pernah ditraktir, mertuanya nggak ditraktir, orang tuanya nggak pernah dia traktir. Ya apa ini kita ini? Jangan, jangan kita masih begitu, weh. Ya. Ya itulah manusia. Ya, Nabi Muhammad SAW itu orang yang terbaik kepada keluarganya. Nah, kita belajar menjadi seperti itu, Pak, Bu. Menjadi orang yang menomorsatukan keluarga dulu, baru sesudah itu yang di luarnya. Gitu loh. Jangan dibalik sama orang baik sekali sama keluarganya jahat sekali. Jangan. Jangan, jangan ya. Nah, kembali ke sini. Kalian telah terlalaikan oleh berbanyak-banyakkan harta dan pendukung atau berbanyak-banyakkan anak hatta zurtumul makobir sampai akhirnya mati masuk kubur. Nah, sehubungan dengan ayat ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Ada seorang sahabat Nabi bercerita begini. Nih, ya. Siapa namanya ini sahabatnya? Ini? ini? hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis An Abdillah ibni Sahir dari Abu Hurairah radhiyallahu Ankola Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah sahabat Nabi ini berkata, Intahaitu ila Rasulillah. Pada suatu hari aku tiba, aku sampai ila Rasulillah ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika aku sampai di rumah Rasul, beliau sedang membaca surat ini. Alhakumutakathur, beliau sedang mengatakan Alhakumutakathur telah melalaikan kepada kalian mahe manusia berbanyak banyakkan yang dimaksud dengan ayat ini kata Nabi. Yakulu Allah berfirman, ibnu Adam Yakulu, eh, saya ulangi, Yakulu ibnu Adam selalu berkata anak Adam, bani Adam atau anak Adam selalu berkata, mali mali itu hartaku, ini hartaku, itu hartaku itu. Orang kan sering ngomong gitu, ya. orang kan sering bangga ya kalau ada dia punya banyak harta, ya betul betulnya dia mau kasih tahu saja bukan untuk pamer tapi dia ngasih tahu itu manusia itu, itu manusiawi artinya nggak salah nggak salah orang ngomong itu rumah saya pak yang sana juga rumah saya yang sana juga rumah saya oh, jadi sama rumahnya banyak yang ditempati yang mana saya tempat di sini yang sana tempatnya siapa pembantu jadi yang jadi yang menempati orang lain berbahagianya pembantu itu nggak punya rumah dia bisa menempati rumah mewah <laughs> ya jadi saudara Manusia sering mengatakan, itu hartaku, itu hartaku. Lalu Nabi mengatakan, wahalaka padahal tidak ada milik kamu, min malika dari hartamu, illa kecuali ma'akalta apa yang sudah engkau makan, fa'af naita, lalu engkau habiskan. Aulabista atau apa yang engkau pakai, fa'abelaita, lalu engkau rusakkan. Aulabista atau apa yang sudah engkau sedekahkan, ya, Fa doita, ...lalu engkau akan terus bersama sedekahmu. Jadi saudara, kalau kita punya makanan, benda, harta benda yang sifatnya makanan... ...saudara, makanan yang kita makan itu yang kita punya, yang masih belum kita makan itu bukan punya kita. Pakaian atau segala sesuatu benda yang biasa dipakai oleh manusia itu yang kita pakai adalah yang yang kita pakai sampai rusak itu punya kita yang kita simpan-simpan itu akan jadi harta warisan demikian juga duit duit yang kita simpan itu bukan milik kita kita boleh mengatakan tabunganku ini hartaku nanti kamu mati kamu tinggal itu kok? jadi warisan itu ya kalau kamu punya anak kalau kamu nggak punya anak kamu punya punya cuma punya anak angkat anak angkat tuh nggak berhak dapat harta warisan tidak ada hak itu. Boleh diberi bagian dari harta warisan, tapi bukan haknya. Jadi bagiannya beda. Jadi anak angkat tidak dapat harta warisan. Istri angkat, eh istri angkat tidak ada ya. Bapak angkat juga, eh bapak angkat juga tidak ada. Anak angkat, ah, sudah, jangan, ke, jangan kemana-mana. Ya. Anak angkat, mungkin tidak, tidak memperoleh, tidak punya hak dapat harta warisan. Nah, harta kita yang sebenarnya yang sesungguhnya adalah yang sudah kita sedekahkan. Makanya Nabi mengatakan al-aksarun humul Luna yaumal qiyamah. Orang-orang yang paling banyak hartanya di dunia ini, merekalah nanti di akhirat yang paling sedikit harta bendanya. Kenapa? Karena mereka kaya raya tapi tidak mau sedekah. Makanya kalau saudara jadi orang kaya Banyak bersedekah Itu Yang seperti itu yang akan membuat saudara masuk surga Mengalahkan yang lainnya Mungkin ibadah sholatnya jelek nilainya Kurang bukan jelek ya Puasanya mungkin kurang Gak, gak tahan lapar ya Jadi mungkin bu, su, bu, puasanya nilainya kurang Tapi sedekahnya pak Jangan tanya dia Pokoknya kalau bilang bu pak kita mau adakan ini, ya nanti itu saya yang nanggung, udah tapi aku aku jangan disuruh cuci piring, aku nggak bisa cuci piring. Ya. Cuci piring yang lainnya aja. Nanti ku bayarin. Gantikan aku. Aku nggak bisa cuci piring, kamu yang cuci ya. Nanti aku, kamu aku kasih ongkos sebagai ganti. Aku nggak bisa cuci piring. Sama seperti ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu di rumah ya bu. Ini saya kasih tahu nih. Saya diajari oleh guru saya. Ketika ibu menjadi seorang ibu yang bekerja di rumah, tidak kerja di luar rumah, tidak punya penghasilan sendiri, ya, dia sebagai seorang ibu pekerjaannya adalah melayani keperluan suaminya dan melayani keperluan anak-anaknya itu tugas utamanya. Nah kalau dia tidak bisa melayani keperluan suaminya memasakkan, mencucikan pakaiannya, menyetrika dan sebagainya, nggak nggak sanggup. Kenapa? Karena dia punya pekerjaan lain atau dia nggak bisa setrika, nggak bisa nyuci, nyuci nggak bersih. Setrika juga nggak bisa rapi, ya, masak juga masakannya kurang nyaman nggak 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 bisa membuat selera orang makan di rumah itu nyaman nggak bisa ya udah saudara boleh ngambil pembantu tapi pembantu itu yang ini sampean sebagai ibu dari mana uangnya dari bapaknya kan dikasih duit sama suaminya apa potong itu untuk bayar pembantunya jangan bapaknya lagi disuruh bayar pembantunya itu harusnya begitu itu ilmu yang saya dapat dari guru saya jadi saudara kembali kepada pembicaraan ini harta kita yang sesungguhnya adalah yang sudah kita sedekahkan karena harta yang yang sudah kita sedekahkan nanti kita ditemani di dalam kubur kita dengan harta itu nah yang kita punya yang kemudian kita, kita tinggalkan itu tidak menemani kita Masya Allah. Duh, balik sini lagi sini nih balik sini tadi surat apa tadi itu? Aduh. Mana tadi itu suratnya? Hah? Ali Imran tadi ya. Hilang nih mana ini? Ah. Ndiki mau? Lah ya. Tapi yang mana yang kubuka tadi ini hilang. Ini ya ini ya. Eh, bukan Pak. Astaga, yang mana tadi ini? Oh, waktunya udah habis, pantesan. Ya udah sampai sini aja dulu. Kita sambung besok pagi insyaallah, ya. Jadi sekali lagi sebelum diakhiri Ibu. semua ibu-ibu saya tidak bisa menyebut satu-satu yang saya harapkan ibu-ibu yang biasanya jago masak ya kalau boleh disebut namanya satu Bu Wahid, dua Bu Haryono, tiga Bu Manut, empat Bu Darmi tapi sejen masih sakit ya, lima Bu Bu, bu Sumiani, Sumiani ya, sum, Bu Sum, e, enam Bu Bulia, Bu Amalia, Bulia, Lia itu nama siapa sih, Pak Aryana itu dulu, Bu Aryono. nah itu jago-jagoan masak itu, jago-jagoan masak itu, kemudian siapa lagi ya, Bu Johar, Bu Johar juga kalau bikin wadah juga enak itu, ada wadahnya Bu Johar yang enak itu, aku lupa nggak tahu namanya apa, pokoknya kalau makan hmm, enak betul itu ya, terus ada lagi Bu Sampai ya? Soraya, ah, Coto Makassar ini keluar nanti ini Konro keluar ini nanti, Burate ah, yang orang yang berkecimpung tentang penikmat-penikmat makanan, nah gitu ya saya minta semuanya ikut ber, ikut andil sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. ya Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi ampun dan maaf dari dosa dan kesalahan kita, menerima amal-amal soleh kita, memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillah والحمد لله رب العالمين